kini Indonesia. Atlet pemersatu bangsa. Hanifan Yudani Kusuma, pemuda asal Kota Kembang Bandung ini berhasil meraih medali emas dalam cabang olahraga pencak silat di ajang Asian Games 2018. Selain sukses meraih medali emas, Hanifan juga berhasil menyita perhatian publik melalui salah satu aksinya yang memeluk kedua calon presiden 2019, yakni Joko Widodo dan Prabowo. Presiden Jokowi dalam salah satu perkataannya di media sosial mengatakan, usai merebut medali emas, pesilat Hanifan berlari berkeliling lalu naik ke tempat saya dan duduk bersama Ketua IPSI, Bapak Prabowo Subianto. Kami bertiga berpelukan dalam selubung merah putih. Ini Indonesia, bangga.